TikTok Awards kembali buat kali kedua malam ini untuk terus meraihkan bakat dan kreativiti pempengaruh yang mewarnai arena penciptaan kandungan tempatan. Mengangkat tema Realisasikan Impianmu, platform media sosial terkemuka itu menjanjikan kelainan bagi penganjuran anugerah kali ini. Kita bersama Zati Nizam untuk perkembangan di Pusat Dagangan Dunia di Ibu Negara. Zati, teruskan dengan laporan anda. Fahiz dan Rina, siapa sangka bakat tempatan yang bermula secara kecil-kecilan di platform TikTok kini mampu mengorak langkah melangkaui skrin berada di TikTok Awards 2024 untuk mencapai impian menjadikan kejayaan profesional mereka sebagai pencipta kandungan. Dan tahun ini diketengahkan adalah tema Realisasikan Impianmu. TikTok Malaysia bakal meraihkan bakat tempatan dalam arena penciptaan kandungan. Dan seperti yang anda dapat saksikan di belakang saya ini, kemeriahannya sangat terasa, boleh saya katakan lebih meriah daripada tahun lepas sebenarnya. Antara kunci utama TikTok Awards 2024 kali ini adalah fashionnya yang diketengahkan adalah tema kira-kira dalam bahasa Jepun atau dalam bahasa Melayunya adalah berkilauan atau bersinar bak bintang. Jadi kita dapat saksikan di sini ramai pempengaruh selebriti yang hadir dengan fashion yang cukup orang cakap unik dan luar biasa. Dan untuk pengetahuan anda juga, ada sebanyak 12 kategori yang dipertandingkan. Antara kategori yang dipertandingkan adalah Creator of the Year dan yang dibahagikan kepada dua, iaitu pilihan juri dan juga pilihan popular, iaitu berdasarkan undian daripada penonton. Dan kita bakal menyaksikan siapa yang akan dinobatkan sebagai Creator of the Year tahun ini. Kalau tahun lepas Karo Amin dinobatkan sebagai Creator of the Year, tahun ini beliau menjadi juri dan akan mengadili antara calon-calonnya adalah Sofyang, kita ada Sofia Shra, Cik Sayang Kitchen dan ramai lagi. Dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana kerana jam 8.30 malam ini di TV9 akan berlangsung acara Karpet Merah TikTok Awards 2024, manakala acara utamanya di TV3 jam 9 malam ini. Banyak acara, banyak persembahan yang akan disajikan untuk anda, antaranya dari Aina Abdul, kita juga ada daripada Aisyah Redno, Amir Johari, Naim Daniel dan ramai lagi. Semestinya sesuatu yang unik dan berbeza akan disajikan pada tahun ini. Jadi setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali kepada Rina dan Fahiz di Sri Pentas.